Peringati HUT Desa Sumberjo yang ke-112 tahun diperingati dengan pawai seni budaya oleh sekelompok seni yang ada di Desa Sumberjo. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan Desa Sumberjo yang mana 2 tahun lalu seluruh kelompok seni yang ada di Desa Sumberjo vakum akibat masa pandemi dan pembatasan kerumunan. Pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Kepala Desa Sumberjo Dr. Andes Rianto membuka kegiatan pawai seni budaya, yang mana pada sambutannya ia mengucapkan terima kasih atas antusias warga masyarakat Desa Sumberjo yang sangat tinggi ketika memeriahkan seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT Desa yang ke-112 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pawai seni budaya ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam ulang tahun Selamatan Desa Sumberjo yang ke-112. Semua peserta pada pagi hari ini, yang penting semua peserta warga masyarakat bahagia. Memang saya mengakui 2 tahun kita vakum, tidak ada kegiatan. Di tahun ini momen yang pas dalam ulang tahun Selamatan Desa, sekaligus sudah bisa berkumpul. Lebih lanjut, rute yang dilaksanakan dimulai dari Musola Darul Ulum Dusun Santrean, kemudian menuju Dusun Sumbersari, dan finish bertempat di Balai Desa Sumberjo. Seni budaya yang ditampilkan ialah tari sanduk, pencak silat, bantengan, dan tari reok. Terlihat dari ekspresi para warga yang tampil memeriahkan HUT Desa ini, terlihat sangat antusias dan penuh semangat. Kepala Desa menambahkan dan berharap pawai budaya atau karnaval ini menjadi ajang apresiasi seni dan inovasi kreativitas warga dan pemuda. Di antaranya keinginan masyarakat harus dihargai dan dihormati sebagai penghargaan atas nikmatnya kerukunan dan kebersamaan. Harapannya dapat mempererat tali silaturahmi antar warga dan menjalin kerukunan antar suku dan agama yang ada di Desa Sumberjo. Dari Kota Batu, Sahrul Aldo Revaldin ATV melaporkan.